Kok lemes? Hai semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yo, sebelum kita berlanjut ke pembelajaran kita pagi hari ini, kita buka terlebih dahulu dengan bersama-sama mengucapkan lafadz basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak hebat semuanya. Anak-anak solih-solihah 3, kelas 3. Sekarang Bapak mau membacakan kepada kalian sebuah cerita. Silahkan nanti didengarkan dengan bagus. Dan nanti akan saya kasih sebuah dua pertanyaan berdasarkan cerita yang sudah Bapak baca. Siap semuanya? Siap. Oke, kali ini Bapak akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Rocky Biang Keringat. Rocky bukan biang keladi ya, tapi Rocky Biang Keringat. Siap mendengarkan? Siap. Bapak mulai ceritanya. Cang. Teng 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 teng. Bel sekolah berbunyi. Hap, hap, hap. Aku lari paling cepat. Alex dan Argia mengejar. Rocky, lihat, seru Argia. Wah, ada layang-layang putus. Ayo kita kejar, kata Alex. Kami mengejar layang-layang dan tiba-tiba, leherku gatal. Aku menggaruk dan terus menggaruk. Wah, tersangkut di pohon, kata Alex. Aku bisa memanjat, kataku. Lalu aku mulai memanjat pohon. Hati-hati, kata seorang bapak. Ia menyuruhku untuk turun dari pohon. Lalu mengambilkan layang-layang dengan galah. Terima kasih, Pak, seru kami bersamaan. Hihihihihihi, kami punya layang-layang. Ayo kita main, kata Argia bersemangat. Matahari terik dan udara terasa panas. Namun kami tetap asyik bermain layang-layang. Kami berlari ke sana kemari. Menarik dan mengulur benang dengan bergantian. Tiba-tiba, kulitku terlalu gatal lagi. Serak, serak. Kenapa, Rocky? Argia dan Alex melihat leherku. Wah, ada bintik-bintik merahnya. Mungkin digigit semut, kata Alex. Atau ulat bulu, kata Argia. Bukan,
Kata mama, ini biang keringat. Kemarin tidak segatal ini. Aku mau pulang saja. Kataku sambil berlari ke arah rumah. Di rumah, mama sudah menungguku. Rogi, kok baru pulang? Mama khawatir. Maaf, Ma. Rogi tadi main layang-layang. Lain kali, Rogi harus pulang dulu ke rumah. Aku mengangguk sambil menggaruk-garuk leherku. Sorenya, masih gatal, Rogi? Iya, gatal dan perih, Ma. Mama melihat kulitku. Oh, biang keringatmu semakin banyak, kata Mama. Akhirnya, Mama mengajakku pergi ke dokter gigi, ke dokter kulit. Wah, ternyata Bu Dokter sangat ramah. Lihat, saluran kelenjar keringat Rogi tersumbat. Itu yang menyebabkan kulit Rogi merah dan gatal. Bu Dokter menjelaskan. Bu Dokter memberiku obat. Rasanya manis. Bu Dokter juga memberiku salep. Mama mengoleskannya pada kulit yang gatal. Aku bisa tetap sekolah dan bermain. Aku juga boleh main layang-layang, namun tidak di siang hari. Hore! Wus, wus. Oke, gimana ceritanya? Seru? Bagus? Bagus. Baik, sekarang Pak Sipta mau tanya nih kepada kalian. Nah, siapa nama anak yang tadi kena biang keringat? Sayang, coba menjawab. Oke, Mas Alvar. Rogi, terima kasih. Yang kedua, tadi layang-layang yang dikejar tersangkut di mana? Siapa menjawab? Oke, Mbak Afisha. Di pohon, terima kasih, hebat. Terima kasih anak-anak semuanya sudah memperhatikan dengan bagus. Tepuk tangan kita semua. Nah, hebat tadi cerita tentang Rogi. Silakan nanti bisa dibaca di perpustakaan. Oke ya. Terima kasih sudah mendengarkan dari Bapak. Bapak tutup, kita tutup semua dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.